lagi acara ke pantai. Ya, acara ini ya, jalan yang rusak itu banget. Kapan Pak? Unit Krimsus Polres Metro Bekasi berhasil bongkar penimbunan diduga BBM bersubsidi jenis solar ilegal. Wilayah Muara Gembong, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pada Rabu 20 Juli 2022. Dari hasil penangkapan, puluhan drum sisa penjualan BBM jenis solar yang diduga ditimbun di wilayah Muara Gembong dan dijual dengan harga tinggi. Berhasil diamankan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya memang harus ditangani oleh aparat penegak hukum agar persoalan-persoalannya kita satu persatu. Tadi saya telepon juga langsung kepala dinasnya, ini sedang diupayakan, karena persoalan ini bukan hanya di Muara Gembong, bukan hanya Bekasi. Sementara pemilik solar diamankan pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Kini tersangka serta barang bukti sekitar 10 drum dan kurang lebih 100 jerigen diamankan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Sementara pihak kepolisian belum bisa dimintai keterangan dengan adanya penangkapan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto Expose Update melaporkan.